Personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, UPA, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap ARIH, 25, warga Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Dadan, panggilan tersangka, sebelumnya meremas Dadada, 22 tahun, seorang perempuan warga Kecamatan Boyolangu pada Sabtu, 6 Juli 2024, malam. Dadan mengaku hilaf karena sudah melakukan perbuatan tak senonoh kepada Dada. Senyum-senyum, lalu saya langsung menjodohkan tangan saya dan saya hilaf melakukan itu karena saya merasa terpikat oleh paras anggun, keparasan dan keanggunan si korban yang sangat cantik. Seperti itu. Saya menyesal atas perbuatan saya yang tidak senonoh dan tidak pantas. Dan tidak pantas untuk